Nah sekarang ceritanya mobil gue mau diapain nih mas? Mau dipasang karbon. Karbon, yoi. Karbon itu kan ada yang 3D, 4D, 5D, 6D, terus ada yang karbon Kevlar seratnya. Nah itu bedanya apa sih sebenarnya mas? Balik lagi dengan gue Charles Hanafi, si vlogger kepo. Oke, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian benar-benar harus baik-baik aja ya guys. Mantap, oke sekarang masih... Kemarin kan gue banyak review mobil ya. Nah sekarang gue lagi ada project kecil-kecilan sama Bambi. Jadi yang jelas mobil gue ini lagi mau ada ya pengen ada satu project lah di sekitar-sekitaran kap mesin nantinya. Juga di spion dan ada beberapa parts lain gitu ya. Cuman hari ini gue gak mau ngomongin soal kap mesin dulu atau spion, tapi gue lagi mau ngomongin soal di kap bagasi gue. Jadi di kap bagasi gue mau gue pasangin stiker karbon guys ya. Jadi buat ya nanti bisa ngimbangin yang bagian area depan yang sekarang masih standar. Oke, sekarang masih standar, tapi pokoknya kalian stay tune aja karena bakalan nanti akan ada project Bambi yang seru nih ya. Pokoknya kalian pantengin terus. Nah sekarang gue lagi mau ngomongin soal belakang. Nah yang jelas gue sekarang lagi di mana? Gue lagi di tempat pasang stiker. Oke sekarang gue lagi mau ketemu sama siapa? Mas Taat ya. So gue langsung panggil aja Mas Taat ya. Halo Mas Taat. Halo. Halo. Apa kabar? Yoi. Nah sekarang ceritanya mobil gue mau diapain nih mas? Mau dipasang karbon. Karbon. Yoi. Di mananya? Ini dong. Di sini ya. Yoi. Mas, gue mau nanya nih mas. Kan banyak orang lain nanya nih, karbon itu kan ada yang 3D, 4D, 5D, 6D, terus ada yang karbon Kevlar seratnya. Nah itu bedanya apa sih sebenarnya mas? Pokoknya kayaknya kalau 6D itu bisa dilihatnya tuh, kayaknya kalau gue lihat nih mas, kalau ini 6D ya? Oh ini 6D ya? Kayaknya kalau 6D ini tuh kayak, kalau dilihat tuh kayak dari sini itu agak-agak ya lebih gimana gitu ya seratnya ya? Lebih susah muncul ya. Lebih muncul ya. Dan munculnya tuh kayak ngambang. Iya. Ya kayak ngambang ya. Jadi kayaknya kalau semakin tinggi D-nya semakin ngambang ya Mas ya. Nah, anggap aja gitu ya guys. Jadi kalau kalian lihat antara 3D, 4D, 5D, 6D, kalau yang semakin D-nya tinggi itu kayak lebih semakin ngambang gitu guys. Nih. Ya, gini. Ya, terus ada juga yang model Kevlar. Ini ya? Iya. Oh, kalau ini kan langsung kelihatan banget gitu, kayak kurang begitu ngambang gitu ya? Oh, oke. Okay. Ada yang 3D, cuman dia dof. Oh, 3D tapi dof. Oh, ini 3D dof ya? Dimensinya lebih banyak. Berarti ada, apa namanya, ada ruangan di dalam ruangan gitu loh. Oh, gitu. Iya. Makanya dimensinya lebih banyak, makin tinggi lebih banyak ruangannya lah gitu ya? Kurang lebih begitu. Oke, okay, jadi yang paling cocok buat si Bambi ini yang mana nih mas? Yang inilah ya, 6D ya. Jadi langsung aja eksekusi kali ya 6D ya. Iya. Oke, guys, kayaknya nih 6D yang paling kece ya mas ya. Jadi langsung aja kita mau pakein ke si Bambi. So kalian stay tune, kita lihat pemasangannya. Hasilnya kayak apa? Kalian kepoin aja. Stay tune guys.
Oke okay guys, jadi oke okay, gue lagi ada di sini Comal Auto Film. Yes. Jadi buat kalian yang lagi mau cari pasang speaker bisa langsung ke sini guys. Ini tempatnya teman gue juga, langganan Evi Santoso juga di sini. Nah ini Comal Auto Film. Nah, dan ini Bambi. Oke okay, dan di sini ya banyak stiker. Tempatnya juga enak. Jadi ini pilihan stiker-stikernya, terus mobilnya juga ada atapnya, jadi kalian kalau pasang juga nggak kepanasan. Itu penting guys, soalnya kalau masang stiker terus di alam terbuka begini, aduh nggak enak banget. Udah lagi masangnya susah, kena panas, kena hujan. Nah kalau di sini enak guys, karena ini ruko, mantep nih. Nah ini dia, kita lagi mulai pasang. Kayak gini stiker ini buatan mana sih mas? Kan import ya? Import ya? Import ya. Nah ini guys, ini importnya. Mereknya Derek. Derek. Derek ya? Iya. Nah ini kalau misalnya gue cuci mobil lama-lama tuh bisa cepat, kalau bahasa Jawa tuh blaus lah ya. Itu lama nggak sih blausnya gitu kan? Lama ya. Lagian kan ini di bagasi ya, bukan yang kayak di kapasin kan dia ngadepnya ke atas ya. Jadi harusnya lebih awet lagi ya. Lebih awet ya. Kalau soalnya ke bawah gini ya. Oke. Mas, sepengalaman Mas Taat, kalau masang stiker gini yang paling susah tuh bagian mana sih? Benar sih. Kalau dibilang susah nggak susah, cuman kalau dibilang susah lagi ya tetap ada ya susahnya. Tetap ya. Biasanya di apa spoiler. Spoiler ya? Spoiler so, tuh harus dilepas sih biar maksimal, lebih rapi ya. Maksimalnya itu dilepas. Kalau nggak dilepas bisa dipasang, cuman biasanya yang rawan itu bagian kedudukan yang di bawah. Nek nggak klub gitu lama-lama bisa ngeletek ya. Suka pasti nggak rapi, nggak masuk. Nggak masuk ya. Iya iya. Buat apa namanya? Pin masang spoiler, nggak baiknya dilepas. Lebih baik dilepas kalau spoiler ya. Oke oke. Kalau untuk yang lain sih mungkin aman ya. Cuman kalau pengen rapi banget ya tetap. Lepas. Kalau kalau mau satu full di gitu ya. Dilepas kayak tetap lepas ya. Oh, dilepas. Mas, kalau ada netizen yang tanya nih, ini di Comal ini sebenarnya bisa stikerin apa aja sih? Motor pun juga bisa ya? Bisa, motor, mobil, gedung, bisa. Oke, oke, oke. So guys, jadi kalau kalian punya motor, terus mobil, bahkan gedung juga bisa, bisa ya. Termo kaca film mungkin ya? Kaca film terus sama stiker dinding biasa di gedung itu kan. Oh, stiker dinding yang di gedung. Kayak stiker-stiker yang di apa namanya? Kafe-kafe itu. Mungkin kayak gitu contohnya. Oh, yang kayak gini di tembok-tembok ini ya. Halo Mas. Halo Mas Agung. Saya halo dong, halo ya halo. Halo semuanya. Halo. Oh, ini bisa juga ya? Iya, bisa. Oh, ini daerahnya daerah mana Mas namanya, Mas? Di Jalan Imam Bonjol, ya. Ruko WR Blok B nomor 10. Oke, okay. Karawaci. Karawaci. Oke, okay. Sip. Itu ya alamatnya, guys. Dan buat membantu kalian, kalau kalian cari di Google Map, itu cari aja namanya Comal Auto Film, ya mas ya? Iya. Oke, okay, Comal Auto Film, dan langsung aja kalian meluncur. Pokoknya harganya juga sangat bersahabat ya mas ya? Iya. Terus pemasangannya juga yang jelas rapi, kalian bisa lihat sendiri nih. Ya. So, langsung aja ke meluncur ke sini ya guys ya. Oke guys, jadi mungkin kalian nanya, kenapa gua kok nggak pasang langsung kap bagasi karbon aja? Kok kenapa malah di stikerin? Yes, jadi gini guys, kalau di kalau kita bicara kap karbon yang depan ya, itu kan emang partnya juga ada ya. Jadi dia benar-benar full diganti kap karbon, ya kan?
Terus kalau spion karbon juga ini ada yang pakai langsung diganti dengan yang spion karbon. Nah kalau pintu bagasi itu juga sebenarnya ada pintu bagasi karbon, cuman lebih agak ribet masangnya guys. Karena apa? Karena di sini kacanya pun juga harus jadi ditempel di karbonnya, dan ada beberapa teman-teman gue yang mungkin ada sedikit masukan karena banyak yang dipakein karbon asli gitu ya. Nah kacanya ini mungkin nggak rapat atau gimana, jadi dia bisa bocor gitu. Nah ada juga solusi lain, yaitu ditempel pakai kayak cover karbon gitu. Nah cuman menurut gue, daripada cover karbon itu juga ditempel, ya udah kita pakai aja cutting sticker aja lah ya, yang udah lebih simple dan lebih cepat juga masangnya, dan pastinya buat kalian harganya juga yang jelas lebih terjangkau lah. Jadi langsung aja bisa pakai stiker karbon yang 6D ini, 6D yang kayak punya gue, buat di bagasi gitu ya. Jadi gitu ya guys, tips buat kalian. By the way guys, kalian kalau lihat orang yang lagi pasang stiker, cutting stiker gini ya, kalian pasti sering lihat alat ini nih. Nah, yang kayak gini nih. Mas Taat, ini buat apaan sih mas sebenarnya? Itu magnet mas. Oh magnet. Ya. Jadi ditarik bisa? Bisa. Oh iya, coba gini toh ya. Oh jadi ini buat nahan ya. Jadi kalau pas masang sendiri nggak ada yang megangin kan, bisa ditempel dulu. Oh gitu. Nah kalian sekarang jadi tahu kan guys. Jadi ini fungsinya adalah magnet buat megangin. Kalau pas lagi nggak ada yang bantuin, jadi cepluk gitu. Ya. Nah jadi edukasi ya guys ya. Simple tapi edukasi. Oke guys, jadi gue udah selesai pasang stiker, dan tadi gue pasang stiker 6D ya mas ya. Dan tadi gue juga pasang stiker ada logo-logo kecil lah ya. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri di footage yang satu ini ya. Pokoknya kalian lihat aja gimana, keren kan? Jadi udah rapi, keren, kece, mengkilap. Jadi, aduh, tepar-tepar tep mas. Bergarasi. Jadi thank you banget. Oh bergarasi juga? Iya dong. Oh garansinya gimana tuh mas? Pengelotok gitu ya? Ya kalau misalnya baru keluar, terus ada yang angkat. Ada yang angkat, langsung aja ke sini lah ya. Garansi seumur hidup sih. Wah, garansi seumur hidup. Cuman, ya. Ada tanda garis miringnya lah ya. Iya. Jadi kalau garansi seumur hidup itu maksudnya kalau itu benar-benar ngangkat itu dari pemasangan ya, bukan dari pemasangan. Motor atau benar-benar fair. Iya. Tuh guys, jadi tunggu apa lagi kalian kalau mau pasang stiker langsung aja kemana mas? Comal Auto Film ya, karena udah bagus, kece, pengerjanya juga rapi, profesional, dan satu lagi yang gua kaget mas, cepet banget. Tadi bagasi tuh nggak ada dua orang ya, tapi nggak sampai 20 menit tadi gua timerin guys, gila nih cepet banget. Gokil, keren mas. Jadi sekali lagi thank you mas Taat. Siap, mas. Sukses selalu pokoknya buat mas Taat. Thank you juga buat mas Agung. Thank you. Jadi sukses juga buat kalian guys. Jangan lupa kalau kalian mau pasang stiker di mana? Comal Auto Film di mana?
di Jalan Imam Bonjol, Ruko WR, Blok B nomor 10, Karawaci. Oke, terus untuk nomor WhatsApp-nya apa segala macam, gua akan taruh di deskripsi ya guys ya. Pokoknya kalian kepoin aja. Mau tanya harga-harganya dulu juga nggak apa-apa ya mas. Boleh. Ya. Pas lah jadi nego sambil ngopi. Nah itu kuncinya. Oke, pokoknya kalian langsung kepoin aja, ini enak banget. Oke, sekali lagi thank you banget. Please like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya guys. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe channel gua. Pokoknya banyak banget kedepannya project-project dari BMB, dan juga gua akan review-review mobil yang unik-unik lagi lainnya. Oke, sekali lagi thank you mas. Siap. Thank you juga buat kalian guys. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye-bye. Nah, Nael, ini ceritanya mobil gue ini mau diapain sih? Diganti kap mesin karbon. Oke. Okay. Tapi modelnya, biar beda sama orang-orang, model shift namanya. Model shift ya.